Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Hazi Maradik dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 30 Julai 2023. Usahawan Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana PMKS diminta meningkatkan hasil pengeluaran produk untuk pasaran tempatan dan luar negeri. Ia bagi membantu meningkatkan keluaran dalam negara kasar KDNK Negeri Sabah selain mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata sektor pembuatan telah menyumbang RM5.9 bilion dalam KDNK negeri bagi tahun 2021. Daripada jumlah itu, 69% disumbangkan industri pemprosesan makanan yang terdiri daripada usahawan PMKS. Kita mahukan kita punya usahawan PMKS ini membantu meningkatkan lagi ya pendapatan negara. Kita faham KDNK negeri ataupun negara kita ini dipacu oleh usahawan-usahawan kecil ini. Jadi dengan membantu mereka secara tidak langsung juga, membantu juga kita punya negeri ini untuk meningkatkan ekonomi dan juga mewujudkan lagi peluang pekerjaan. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Karnival Usahawan PMKS Zon Tawau di Perkarangan Majlis Perbandaran Tawau. Datuk Muhammad Suryadi turut memaklumkan kerajaan negeri telah meningkatkan bantuan SME UP kepada RM15 juta tahun ini berbanding RM10 juta tahun lalu. Peningkatan peruntukan ini membolehkan Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan Sabah DIDR mewujudkan bantuan bagi kategori program pensijilan mesti dan halal untuk membantu usahawan PMKS mendapatkan pensijilan mesti dan halal. Tambahnya, DIDR juga akan membuka dua lagi pusat produk IKS tahun ini masing-masing di Tawau dan Lahad Datu sebagai inisiatif menyediakan ruang pengumpulan, pameran, promosi dan jualan produk usahawan tempatan dari seluruh negeri. Setakat ini terdapat 8 pusat produk IKS antaranya di Kota Kinabalu, Beaufort, Ranau, Papar, Kota Marudu dan Tuaran. Terdahulu dalam majlis sama, Datuk Muhammad Suryadi berkata dua lagi taman perindustrian akan dibuka di Kota Marudu, Kota Belud dan di Pantai Timur Sabah. Ia sebagai tambahan kepada taman perindustrian sedia ada iaitu Taman Perindustrian Kota Kinabalu, KKIP, Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sepitang, SOGIP dan Kluster Perindustrian Minyak Sawit, POIC, Lahad Datu. Dengan pembukaan Taman Perindustrian ini, kita boleh mengambil peluang dengan pembukaan Ibu Kota Negara Indonesia yang dijangka berpindah ke Kalimantan. Dan sekaligus pembukaan Taman Perindustrian di kemungkinan daerah Tawau ini juga akan membantulah ya meningkatkan lagi limpahan ekonomi di kita daerah Tawau. Jadi saya ingat dalam perancangan untuk penduduk di daerah Tawau ini akan membantu ya sedikit sebanyak mempertingkatkan ekonomi. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan kementerian telah memperkenalkan logo Authentic Sabah dalam bentuk hologram dan diedar kepada usahawan secara percuma yang berdaftar di bawah DIDR. Cetakan hologram ini bagi mengatasi masalah lambakan produk yang menggunakan identiti produk Sabah tetapi diproses atau dikilangkan di luar negeri Sabah. Hampir 70% jenayah di negeri ini melibatkan golongan remaja, menjadikan mereka antara penyumbang tertinggi kadar jenayah di Sabah. Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Jauhti Dikun berkata, kebanyakan remaja terlibat jenayah pecah rumah, pergaduhan dan penyalahgunaan dadah. Dato' Jauhti ditemui media dalam program kepolisan komuniti di Kampung Tinusa 2, Batu 7, Sandakan. Beliau berharap ibu bapa sentiasa peka dan memantau aktiviti anak masing-masing agar tidak terjerumus dengan gejala sosial yang boleh merosakkan masa depan serta mencemarkan nama baik keluarga dan merugikan negara. Dato' Jauhti turut memuji penganjuran program tersebut yang disifatkan serampang dua mata untuk mencegah jenayah dan memupuk semangat kekitaan serta permuafakatan antara masyarakat setempat dan PDRM dalam memerangi jenayah agar tidak berleluasa. Kumpulan Sawit Kinabalu menyumbangkan 30 komputer kepada Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS untuk memudahkan sesi pengajaran dan pembelajaran di kolej berkenaan. Pengarah Urusan Kumpulan Sawit Kinabalu, Dato' Bacok Jansi berkata, sumbangan di bawah tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat tersebut akan memberi manfaat kepada 800 pelajar. InsyaAllah kalau kita mendapat keuntungan yang lebih, maka kita cuba salurkan
beberapa peratus keuntungan itu untuk membantu di mana yang perlu, terutama dalam bidang kawasan human capital untuk menaik taraf kemahiran kita, anak-anak kita, ya pelajar-pelajar kita dalam teknologi baru. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan komputer sumbangan sawit Kinabalu kepada Ketua Pegawai Eksekutif KTYS Amin Ongki di Kota Kinabalu. Dato' Bacok berharap sumbangan tersebut mampu merealisasikan hasrat kerajaan negeri melahirkan modal insan berkualiti serta mahir dalam teknologi baharu. Sementara itu, Samin berkata pihaknya amat menghargai keprihatinan syarikat berkaitan kerajaan GLC seperti Kumpulan Sawit Kinabalu yang menyalurkan kemudahan pembelajaran kepada pelajar dalam usaha membangunkan modal insan berkualiti. Justeru beliau berharap lebih banyak GLC tampil membantu pelajar kurang berkemampuan agar mereka dapat meneruskan pendidikan dengan selesa. Saya harap apa yang dibuat oleh Sawit Kinabalu ini dapat dicontohi oleh GLC atau mana-mana syarikat lain supaya turut menyampaikan sumbangan-sumbangan yang sangat diperlukan terutama sekali dalam usaha untuk membangunkan modal insan di negeri Sabah yang tercinta ini. Pejabat Pendidikan Daerah PPD Kota Kinabalu dan Open University Malaysia OUM Kota Kinabalu menandatangani nota persefahaman NOU bagi berkongsi kepakaran dalam menghasilkan kandungan modul dan latihan guru bertemakan Teacherpreneur. NOU ditandatangani Pegawai Pendidikan Daerah Kota Kinabalu Suhaimi Mat Shah, manakala OUM diwakili Naib Chancellor-nya Profesor Dr. Ahmad Izzani Awang sempena seminar Teacherpreneur, Growing Futuristic Global Educator di Kota Kinabalu. Kerjasama strategik ini dilihat mampu meningkatkan profesionalisme dan kemahiran guru dalam mengadaptasi aspek keusahawanan seperti pemasaran, penjualan, promosi dan perkhidmatan sekaligus menghasilkan bahan inovasi pengajaran dan pembelajaran PDP yang lebih kreatif dan menarik. Untuk memajukan bidang pendidikan, yang terutama sekali untuk melatih guru-guru berkembangkan kemahiran dalam dibelik darjah, terutamanya PDPC sejajar dengan matlamat KPM sekarang adalah untuk menghasilkan PDP yang menyeronokkan. Boleh menjadi pelengkap kepada usaha untuk menjayakan pendekatan Teacherpreneur yang diperkenalkan oleh PPD Kota Kinabalu ini, kerana OUM adalah universiti pendidikan terbuka dan jarak jauh yang mengaplikasikan digital. Jadi ini adalah satu cara yang boleh kita gunakan untuk memastikan usaha ini berjaya. Program hari ini merupakan satu lagi program berimpak daripada negeri Sabah, negeri di bawah bayu, khususnya di Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, kerana ini akan memertabatkan lagi atau meningkatkan lagi kualiti pembelajaran dalam kalangan guru di daerah Kota Kinabalu. So kita guru-guru banyak keistimewaan yang KPM bagi. Tu contohnya macam Google Drive, YouTube. Banyaklah perkara-perkara yang sudah pun dibayar oleh KPM yang boleh digunakan sebagai medium untuk meningkatkan lagi maksud Teacherpreneur ini. Lagu Fantasia Bulan Madu dan Terus Hidup masing-masing membawa tuah kepada peserta bintang kecil dari daerah Keningau dan Ranau apabila mereka berjaya dipilih mewakili Sabah ke debaran pertandingan akhir kebangsaan di Kuching, Sarawak 3 September depan. Fatihah Naslin Suhailin dan Muhammad Alif Iqmal Daniel Azawan menerima wang tunai RM3,000, trofi hadiah iringan dan sijil penyertaan yang disampaikan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Dato' Ruslan Muharram. Dato' Ruslan mewakili Menteri Sains Teknologi dan Inovasi yang juga Exco Penerangan Negeri, Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Bercakap kepada pemberita, Dato' Ruslan yakin pertandingan seumpama mampu menggilap bakat seni suara para peserta. Ini sudah tentu kita dapat melihat anak-anak kita perlu digilap kerana mereka mempunyai kemahiran masing-masing dan mereka juga mempunyai potensi yang kita boleh bangunkan dalam seni suara. Sudah tentu kita dapat memperbagaikan pembelajaran di peringkat sekolah dan bukan semata-mata akademik, tetapi mungkin mereka dapat digilap dalam seni suara itu sendiri. Terdahulu Fatihah dan Muhammad Alif Iqmal Daniel sempat berkongsi kegembiraan. Perasaan menang untuk kali kedua
Happy, bersyukur sebab dapat buat yang terbaik. And Kiki perlu buat yang lebih terbaik nanti bila di Sarawak. Kiki akan banyak praktis dengan lagu yang akan Kiki pilih supaya Kiki lebih serasi dengan lagu itu. Saya gembira sama dapat membanggakan nama Ranau. Lepas itu saya berterima kasih kepada semua orang yang menyokong saya. Saya akan buat yang terbaik. Sama berlatih bersungguh-sungguh mengharumkan nama Sabah. Seramai 6 finalis berentap dalam pertandingan Debaran Bintang Kecil Peringkat Zon Sabah 2023 di lobi Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Digital Kota Kinabalu. Semua finalis mempersembahkan sebuah lagu solo bahasa Melayu dan medley bertemakan inspirasi retro. Sokongan ibu bapa terhadap minat anak-anak dalam sukan rugby amat penting demi kecemerlangan sukan berkenaan di negeri ini. Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan KPM Sabah, Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, sokongan ibu bapa adalah pemangkin semangat kepada anak-anak untuk terus bersaing hingga ke peringkat lebih tinggi. Ramai para ibu bapa yang hadir memberi sokongan kepada pelajar-pelajar kita. Ini antara galakan yang terbaik kerana ibu bapa seharusnya mendampingi anak-anak mereka kan supaya anak-anak itu lagi bersemangat untuk bersukan. Muhammad Arif menyatakan demikian kepada media selepas berakhirnya kejohanan rugby Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Sabah di Padang Rugby Tanjung Aru, Kota Kinabalu. Kejohanan ini menyaksikan daerah Kota Kinabalu muncul juara bagi kategori 18 tahun ke bawah, manakala daerah Keningau dinobatkan johan bagi kategori 12 tahun ke bawah. Kejohanan ini juga bagi memilih pemain mewakili Sabah dalam kejohanan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia MSSM pada 26 Ogos hingga 1 September depan di Kota Baharu, Kelantan. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Saya Nur Hazimah Radik, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam hormat.